Puspa adalah seorang penyanyi, pencipta lagu, dan aktris Indonesia yang telah berkiprah di dunia hiburan sejak tahun 1954. Ia dikenal sebagai salah satu penyanyi dan pencipta lagu terbaik Indonesia, dengan banyak lagu-lagu hits yang melegenda, seperti Kupu-kupu Malam, Sbing, Pantang Mundur, Seminah Gadis Dusun, dan lain-lain. Rolling Stone Indonesia memilih dua lagu Titiek Puspa sebagai salah satu dari 150 lagu Indonesia terbaik sepanjang masa. Titiek Puspa lahir dengan nama Sudarwati di Tanjung, Kalimantan Selatan pada 1 November 1937 dari pasangan Tugeno Puspowidjojo dan Siti Mariam. Ia berdarah Jawa. Nama panggungnya dipilih oleh Presiden Soekarno pada tahun 1950-an. Sejak kecil, ia bercita-cita menjadi guru taman kanak-kanak, namun setelah memenangkan beberapa lomba menyanyi, ia memutuskan untuk menjadi seorang penghibur, meskipun orang tuanya menentangnya. Karir Titiek Puspa dimulai ketika ia mengikuti kontes menyanyi bintang radio di Semarang, Jawa Tengah, dan diminta oleh Syaiful Bachri dari Orkes Simfoni Jakarta untuk menyanyi bersama mereka. Setelah membawakan lagu Chandra Buana, karya Ismail Marzuki, ia menjadi penyanyi tetap orkes tersebut. Ia meninggalkan orkes tersebut pada tahun 1962. Pada tahun 1957, Titiek Puspa menikah dengan Mus Mualim, seorang pegawai Radio Republik Indonesia, yang kemudian mengajarkan kepadanya tentang menulis lagu. Mereka dikaruniai dua orang anak perempuan. Pada tahun 1963, Titiek Puspa merilis album Si Hitam dan Pita, yang berisi 12 lagu ciptaannya sendiri, yang menjadi populer saat itu, seperti Si Hitam, Tinggalkan, Aku dan Asmara, dan lain-lain. Album lain yang juga legendaris adalah Doa Ibu, yang berisi lagu-lagu seperti Minah Gadis Dusun, Pantang Mundur, dan lain-lain. Selain menyanyi dan menciptakan lagu, Titiek Puspa juga berakting di beberapa film dan operet seperti Bawang Merah Bawang Putih, Ketupat Lebaran, Kartini Manusiawi, dan Ronce Ronce. Ia juga sering berkolaborasi dengan Bing Slamet, yang merupakan sahabatnya. Setelah Bing Slamet meninggal, ia menciptakan lagu Bing sebagai penghormatan kepada almarhum. Pada tahun 2009, Titiek Puspa didiagnosis menderita kanker serviks. Setelah menjalani pengobatan selama beberapa bulan, termasuk 2 bulan kemoterapi di Rumah Sakit Mount Elizabeth di Singapura, ia dinyatakan bebas dari kanker. Ia mengatakan bahwa doa dan meditasi di rumah sakit membantunya melawan kanker. Titiek Puspa dijuluki sebagai diva legendaris Indonesia karena kontribusinya yang besar bagi dunia musik dan hiburan Indonesia. Ia juga mendapat banyak penghargaan dan apresiasi dari berbagai pihak, termasuk dari Presiden Joko Widodo, yang memberikan penghargaan Bintang Budaya Paramadharma pada tahun 2016.